Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ibu kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Mama Au. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Partai DPRD Lompata, terkhusus untuk Partai Golkar beliau seorang ketua yang hari ini perlu perjuangan. Saya harus menghubungi beliau karena beliau ada di Jakarta untuk mandatkan untuk bisa hadir bersama dengan saya di sini. Hari ini adalah Bapak Petrus Balaumuka, sarjana hukum. Beliau adalah sekretaris dari Partai Golkar Lembata. Yang saya kasihi tim saya yang merupakan kekuatan luar biasa hari ini bisa hadir bersama dengan saya dari Ile Ape Timur, Ile Ape, kami semua berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati tim keamanan, kemudian tim dari Panwas, pengawas, terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang saya cintai, orang tuaku, Ina amatku sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Jujur, saya sangat bahagia hari ini karena volume yang pertama dan yang kedua ini sama. Saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat Allah hari ini, di siang yang panas hari ini, Allah berikan kita kesempatan untuk hadir di sini, mendengarkan siapa yang berbicara, mendengarkan seorang dharma yang merupakan wakil tunggal dari Kecamatan Ile Ape Timur. Baik, Bapakku sekalian, awal kehadiran saya di Tanah Lama Au, pimpinan kita, Bapak Kepala Desa, beliau bertugas, sehingga hari ini mungkin saya harus menyampaikan satu dua hal kenapa saya dan tim bisa hadir di sini, dan kenapa saya juga mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Partai Golkar, karena sekarang Komisi 2 DPRD bisa hadir bersama dengan saya di sini. Saya ingin katakan bahwa sekali lagi perempuan bukan pelengkap. Kami dari Partai Golkar, kami sudah ditata sehingga kami bisa berdiri dan berbicara. Jadi apapun yang kami sampaikan, betul sepenuhnya adalah keinginan kami untuk berkata-kata, tetapi sepenuhnya kami sudah dikawal bahwa ini yang harus disampaikan dan yang ini yang harus dilanjutkan. Bapak-bapak sekalian, saya hadir di sini, saya seorang perempuan, sudah pasti hati dan pikiran saya itu yang akan saya bicarakan adalah perempuan dan anak. Kalau teman-teman saya yang lain, mereka mungkin akan berbicara yang namanya pembangunan ini dan ini. Tapi saya perempuan, saya berbicara bagaimana caranya membangun manusia. Tepuk tangan dulu, Kak. Membangun manusia ini artinya apa? Saya perempuan, emak perempuan, mari kita sama-sama berpikir bahwa kenapa harus manusia ini yang harus kita bangun? Kenapa harus manusia? Emak, jalan biar dibangun secantik apapun, jika tidak ada manusia tuh emak, berarti apa? Tidak ada guna, emak. Betul atau tidak? Betul ya? Jadi kenapa saya berbicara soal perempuan? Karena perempuan itu menjadi kodrat yang luar biasa. Yang pertama, dia sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk apa?
harus bisa melahirkan generasi-generasi penerus. Betul atau tidak? Betul. Iya. Saya bergambaran satu, bahwa Petrus balaukan, beliau hadir di sini pasti beliau ada emak. Bapak ya, Bapak kepala desa kita juga demikian. Abang saya di sebelah sana, ketua tim saya juga demikian. Sama halnya juga dengan saya. Ya? Jadi ingin saya katakan bahwa apa? Berbanggalah kita menjadi seorang perempuan. Tepuk tangan dulu. Kenapa saya katakan harus bangga? Karena yang pertama, saya hadir di Partai Golkar ini, saya sudah merasakan bahwa saya bisa menjalani dua kodrat. Kodrat yang pertama, saya melahirkan, saya juga hamil, saya menyusui, saya merawat anak-anak saya, keluarga saya. Itu kodrat yang pertama. Terus kemudian kodrat yang kedua itu apa? Saya diberikan kesempatan oleh partai politik untuk berjuang dan memperjuangkan. Bisa, Maya? Bisa ya? Oke. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa stunting itu penting untuk dibahas. Jika kita bicara soal manusia, yang pertama ini sekarang lagi betul-betul dibahas adalah masalah stunting. Maya, masalah stunting yang benar-benar masih dibahas. Saya berat sekali untuk melaksanakan ini. Kenapa? Yang mengatur masalah stunting adalah orang tua saya, bapak saya, abah saya, yang namanya Melki Laka Lena. Beliau adalah ketua DPD provinsi. Beliau tidak bisa hadir di sini dan saya juga tidak bisa pasang baliho beliau karena memang beliau ada di sana, ya. Emak, mari perhatikan baliho di depan. Mari bapakku sekalian, saya bersama dengan Bapak Mekeng, saya mau tanya emak dulu. Emak kenal kah tidak? Emak kenal kah tidak Bapak Mekeng? Kenal. Waktu itu Bapak Mekeng ada kasih sesuatu ke tidak untuk lamau ini? Ada kasih, ya. Nah, Bapak Mekeng ini beliau orang Maumere dan saya juga lahir di Maumere. Saya lahir di Maumere punya hubungan dengan emak saya, Bapak Mekeng ini, ya. Jadi saya punya hubungan yang sangat kuat, makanya saya berani berdiri di sini karena saya juga punya kekuatan. Berikutnya emak, emak dan apa-apa perhatikan. Dharma datang tuh ya, kenapa ya? Pertama dia datang tuh dia pakai dan selendang, pakai dan sarung. Kalau kami perhatikan perempuan-perempuan yang lain, kalau mereka datang itu mereka hanya pakai biasa-biasa saja. Kenapa seorang Dharma suka dengan seperti ini? Jawabannya hanya satu. Dharma melihat bahwa budaya kita hampir saja punah. Hampir apa? Kalau amal mereka sudah tidak ada, saya tidak bisa bayangkan bahwa ini harga sudah bukan lagi tiba 500, bukan lagi. Nanti akan menjadi 1 juta, 5 juta sudah. Bisa tidak, Mak? Mak bisa meyakini itu kan bahwa ini akan hilang, ya? Terus, Emak, satu lagi, kita punya kerajinan tangan itu, Emak. Yang ke desa-desa kita biasa, itu ya. Terus yang kita kalau pergi dagang kita pakai jinjung itu, ya. Sampai hari ini saya mau belajar dan tidak bisa. Tidak bisa, Mak. Apalagi kalau orang suruh begini, Dharma, engkau pengen di depan nanti engkau udu. Hei, saya baru dengar kata udu, saya mau lari sudah. Iya. Ini kalau kita perhatikan betul-betul emak, mau hilang sudah. Mau hilang sudah, Mak. Ya? Jadi saya hadir di sini, saya hanya sekedar ingin mau berbicara bahwa tolong. Tolong, kalau budaya ini supaya jangan hilang, emak. Stunting kita ini pun menjadi membaik. Saya ada di sini. Saya ini Heku, Mak. Sebut nama dulu. Sebut nama saya ini Heku. Damawati. Satu kali lagi. Damawati. Satu kali lagi. Damawati. Nomor urut gue berapa, Mak? Satu kali lagi.
saya percaya bahwa tidak akan ada lagi nomor lain itu di Salamau. Saya berharap bahwa kisahnya Bapak Petrus Gero itu ada di saya. Ya, Bapak Petrus Gero sangat mendukung saya untuk hal ini karena beliau tahu bahwa harus ada generasi. Jadi saya adalah generasinya beliau. Meskipun saya seorang perempuan, tapi beliau yakin bahwa selama ini jika seorang laki-laki hadir hanya berbicara soal pembangunan, mereka tidak bicara soal manusianya. Ya? Saya perlu tekankan bahwa Darmawati ini bukan orang dari luar. Darmawati adalah istrinya Sadikin Arkian. Sadikin Arkian itu adalah orang suku Lama Aw. Saya ini adalah seorang calon perempuan dari Partai Golkar yang dipinang oleh Partai Golkar karena mereka tahu bahwa ada perempuan yang harus diambil untuk menggantikan posisi Bapak Petrus Gero. Betul tidak ini? Saya bangga ada di sini. Kenapa? Saya ingin katakan bahwa Bapak Peter sudah kesana, sudah tinggi di atas. Saya siap untuk menaiki tangga yang beliau punya. Saya siap dalam hal apapun itu. Saat saya berbicara begini, otomatis yang saya ingat adalah di sini dengan Kampung Gelap Timur. Kenapa? Saya salah satu perempuan dari Partai Golkar yang merupakan calon tunggal. Ini calon tunggal emak. Emak yang pikir dengan orang lain. Jangan lagi. Saya sudah ada nih. Saya sudah ada di sini. Kalau saya duduk di Penteng Inapu, Hiku yang saya mau lihat. Pasti di sini dulu yang saya lihat. Saya tidak mungkin lihat orang lain. Nah, betul tidak, Ma? Betul. Iya. Dukung saya sepenuhnya, bulatkan tekad semuanya itu untuk saya. Bulatkan tekad. Keluarga sudah mendukung saya di bawah dari bawah itu, saya tidak tahu itu kalau dibuat sampai seperti itu, saya dibuat sampai dari ritual adat. Artinya apa? Lama-lama sudah memberi saya kesempatan. Dua tanah sudah kasih saya kesempatan. Orang tua saya buat dengan ritual adat dan segala macam. Itu artinya apa? Dukungan dari pihak keluarga suku Lama-lama sudah kuat untuk saya. Mari Bapak, sekali lagi, terima kasih banyak. Jangan lupa, ini Darmawati. Saya sarjana pendidikan, tapi orang biasa bilang saya ini selalu percaya diri. Ya, selalu percaya diri. 5 tahun ada di sini, saya sangat percaya diri. Maka saya minta izin kepada Bapak, Ketua Partai Golkar, Bapak, bisakah seorang Dharma ini berbicara di tengah-tengah masyarakat di Salamau? Ah, bisa. Mau ganti gong, mau harus goda. Ya, oh, iya Bapak. Gitu. Jadi karena berkat dipinang dan segala macam, akhirnya saya beri di sini. Zaman Bapakku yang saya kasihi, sebelum saya tutup rangkaian pembicaraan saya hari ini, saya minta yel-yel yang saya satu kali ya. Siap. Saya juga seperti saya punya abang punya yel-yel nih. Kan saya belajar dari beliau, Ma. Kalau saya bilang, saya sebut Dharma saja, ya. Saya sebut Dharma, bilang Golkar, Golkar bilang Dharma, Dharma bilang menang. Oke, okay? Saya tukar lagi nih. Nah, jadi sebentar mau masak kah, cucu pakaian kah, Dharma, menang.